Halo bosku, selamat datang lagi di channelnya Apriyadi Bang Jadul. Semoga bosku selalu diberikan kesehatan sekeluarga ya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Lelangan kali ini adalah lelangan dari Bos Eko Yulianto bosku ya, dengan item Rp10 seri wayang zaman penjajahan Jepang, gambar wayang ya bosku ya. Ini sudah di PMG ataupun paper money guarantee. Ini Netherlands Indie Japanese Government, perusahaan Jepang, dengan skor 64 EPQ blok SL. Oke, tak in, uang kuno ini tidak ada nomor serinya, adanya huruf ya, nggak ada penomoran. Oke, ini penampakannya bosku ya. Ini menggunakan ejaan lama. Nah, ini Dainippon Teikoku Seihu Sepoilo Rupiah. Nah, ini nih, tampak depannya ada gambar penari wayang. Ini tampak belakangnya gambar candi dan arcanya bosku ya. Nah, bagus sekali. Ini sepertinya barong kalau tidak salah ya. Harap dikoleksi, koreksi kalau salah. Oke, indah sekali ya. Kita lanjut aja ke hasil lelangannya bosku. Rp10 Gatot Kaca tahun 1944 PMG 64 EPQ dengan skornya ya, open bid 200.000, kelipatannya 50.000. Karestu Putra 250.000, Mihjon 300.000, Sugeng 350.000, Irwan 450.000. 4 menit lagi, siap-siap hitung mundur 60 detik dan seterusnya. Dan tamat. Item dimenangkan oleh Om Irwan Fahmi 650.000 saja bosku ya, sangat murah sekali menurut saya. Oke, cukup sekian. Semoga bosku bisa mendapatkan dan menemukan uang kuno seperti ini, membeli dengan harga murah apalagi gratis, dan dijual dengan harga yang tinggi karena keunikannya. Oke, cukup sekian. Salam numismatik.